السلام عليكم وعليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كرمنا بالمصطفى محمد حبيبنا. ثم الحمد لله الذي اتانا. بالواحديات بفضل ربنا. يا سيدي الصلاه والسلام عليك يا رؤوف يا رحيم والالي قد اسرعت الحوائج بك الهدى الرضا الفتوح الفرج انت المشفع الشفيع اشفع لنا عند الكريم ابدا وربنا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية أَبَّا بعد kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Khadratul Mekarram Ramoki Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salat Wahidiyah radhiyallahu an Ahad tanggal 4 Rabiul Awal 1398 Hijriah atau 12 Februari 1, 1978 Masehi Al Hikam 1 halaman 58 Bismillahirrahmanirrahim اذا رايت عبدا اقامه الله تعالى بوجود الاوراق واتامه عليها مع طول الإبداد فلا تستحقرن ما منعه مولاه لانك لم تر عليه سيام العارفين wala bahjatal muhibbina falola waridun makana wirdun orang yang giat beribadah giat bermujahadah dan tekun dengan istiqomah itu tidak boleh ditanggap ditanggap sepi tidak boleh diremehkan lebih-lebih dihina, oleh karena dia belum sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih belum sadar dengan sadar yang khusus, masih belum usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu diperhatikan oleh mereka yang sudah mempunyai kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab orang yang sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang sedikit banyak diberi mengerti kepada kawannya yang belum sadar. Sekalipun kawannya belum sadar, akan tetapi tekun di dalam beribadah, di dalam mujahadah-mujahadah, Jangan sampai diremehkan, lebih-lebih diejek dengan ejekan-ejekan ejekan yang menjadikan Kendernya dia beribadah. Sekalipun masih ada kawan yang belum ikhlas, belum lilah bintah. belum li rasul rasul, yang sungguh-sungguh masih ada pampre, jangan sampai diremehkan, lebih-lebih. Dihina, malah supaya kita bantu dengan lahiriah dan batiniah. Batiniah senantiasa dimohonkan dimujadahi, lahiriah senantiasa dibantu dengan kebijaksanaan, ditetapkan atau diberi atau diberi petunjuk walaulah waridun makana wirdun sebab sekalipun belum ikhlas betul-betul orang yang bermujadah atau ibadah apa saja adanya dia mau beribadah itu adalah suatu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala jika tidak ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentulah dia tidak mau ibadah atau mujahadah. Sekalipun ibadahnya atau mujahadahnya itu belum tepat. Masih ada pamprih misalnya. Jadi, siapa yang meremehkan, lebih-lebih menghina pada orang yang sudah giat mujahadah atau ibadah lainnya, itu berarti sul adab kepadanya. Dan berarti juga Menghina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya orang tadi giat beribadah atau mujadah adalah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun belum lengkap, belum sempurna, tapi toh itu suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pada umumnya terhadap siapa saja. Bagaimanapun keadaannya, kita tidak boleh sekali-kali meremehkan atau lebih-lebih mengejek, sebab istilah "mengejek" atau "meremehkan" itu tidak ada niat baik untuk memperbaiki. Hanya bersifat menjatuhkan begitu saja. Jangankan terhadap orang yang ibadah, terhadap orang yang bermujahadah. Yang masih belum tepat sedang terhadap umum saja mengejek atau meremehkan saja adalah dilarang. Terkecam lebih-lebih terhadap orang yang beribadah atau orang yang berbuat baik. Yang diperintah adalah memperbaiki, bukan mengejek atau meremehkan, tetapi memperbaiki, memperbaiki keadaan yang belum baik. Amar Maruf, nahi mungkar, jadi mencegah perbuatan yang terkecam, merubah atau memperbaiki dengan lahiriah dan batiniah secara langsung dan tidak langsung dengan kemampuan yang ada padanya. Ini yang diperintah, dan selain daripada itu, dalam istilah kesadaran semua itu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala mengejek kepada salah satu makhluknya berarti mengejek kepada khaliknya mengejek kepada suatu perbuatan berarti mengejek kepada yang berbuat menghina perbuatan berarti menghina kepada yang berbuat terkecuali terhadap hal-hal yang terkecam jika perlu ya harus dihina tapi sifatnya pertama harus atas dasar di perintah sifatnya melaksanakan lillah dan kedua yaitu harus didasari bila dengan maksud memperbaiki dan memperbaiki adalah juga perintah Tuhan memperbaiki keadaan yang bejat dengan diberi nasihat, dengan didoakan, dan lain-lain. Para hadirin hadirat, setiap pengajian dan setiap kata dari pengajian harus dapat memanfaatkan yang sebanyak-banyaknya demi untuk fafiru ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak memanfaatkan berarti kita tidak mensyukuri kemampuan yang diberikan Allah Taala kepada kita kita dikaruniai dapat memanfaatkan tapi tidak mau memanfaatkan otomatis jika tidak memanfaatkan menyalahgunakan mari para hadirin hadirat terus kita manfaatkan para hadirin hadirat mari kita tinjau pengalaman-pengalaman yang telah kita alami terutama yang secara langsung ada hubungan dengan pengajian yang kita bahas sekarang ini kesatu yaitu seperti diutarakan tadi jika kita melihat seseorang yang tekun di dalam ibadah atau mujada sama sekali tidak kita tidak boleh menghina soal tekun adalah diperintah supaya kita senantiasa tekun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kemampuan yang ada pada kita. Ini sudah kita laksanakan atau belum? Perlu adanya penelitian. Tekun beribadah, mengabdikan diri wafirullahu wa rasuli sallallahu alaihi wasallam bukan berarti terus-menerus mujahadah atau sembahyang di dalam masjid saja yang dimaksud tekun akan tetapi mengisi bidang mengisi segala bidang dengan yang semestinya yaitu merupakan sebagai pelaksanaan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma jinna wal insa illa dan tiada aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka mengabdikan diri kepadaku atau mudahnya saring, secara ringkas apakah sudah senantiasa lillah billah atau belum dan takdimul aham mendahulukan yang lebih penting jika belum berarti belum tekun kita beribadah, mengabdikan diri kepada Tuhan. Apakah berupa mujahadah, apakah berupa sembahyang, ataukah berupa bekerja, dan sebagainya. Apakah kita sudah betul-betul tekun di dalam melaksanakan semua itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuhan kita perlu adanya koreksi Sebab ini adalah suatu perintah. Firman Allah wa tabattal ilaihi Al-Muzammil ayat 8. Dan beribadahlah kepada kepadanya dengan penuh ketekunan. Tekunlah kepada Allah Subhanahu wa taala tekun beribadah apakah sembahyang apakah mujahadah apakah mencangkul ataukah ke pasar mengayun menggendong putranya dan sebagainya pokoknya segala gerak dan laku yang tidak terlarang dan harus takdimul aham mendahulukan yang lebih penting Apakah semua itu sudah kita lakukan? Perlu adanya koreksi dan peningkatan. Kembali soal menghina, menghina khususnya seperti yang diutarakan di atas, menghina kepada orang yang tekun ibadahnya, sekalipun belum tepat ibadahnya, itu terkecam, dan umumnya menghina kepada siapa saja dan apa saja itu terlarang. Ya, kita sudah maklum tidak asing lagi apa arti menghina itu. Suatu perbuatan yang dilarang oleh Tuhan dan juga akal. Pendapat akal juga mengecam pada perbuatan menghina. Dan seperti saya utarakan tadi, menghina kepada suatu perbuatan ini berarti menghina kepada yang berbuat saya mengecam terhadap suatu potongan baju, misalnya, "wah, ini baju jelek potongannya." Ini otomatis saya mengecam kepada yang membuat. Mari kita lihat diri kita masing-masing, apakah kita sudah benar-benar selamat dari perbuatan menghina. Ini perlu sekali adanya koreksi dengan cermat, ya, kalau menghina. Secara terang-terangan atau secara lisan, itu mudah diketahui. Tapi, ada suatu perbuatan yang tidak merasa menghina, tapi berakibat menghina, itu mungkin terjadi. Maka, perlu adanya koreksi yang makin lembut, makin halus, dan teliti. Dalam istilah syirik, ada syirik jali syirik yang terang-terangan dan ada syirik khafi syirik yang samar-samar begitu juga menghina ada penghinaan yang terang-terangan dan ada penghinaan yang halus sehingga kadang-kadang yang dihina tidak merasa bahwa dia dihina dan kadang-kadang yang menghina sendiri tidak merasa bahwa dia menghina itu mungkin saja terjadi. Oleh karena itu perlu adanya koreksi yang makin halus sekalipun tidak merasa menghina atau sekalipun yang dihina tidak merasa dihina. Akan tetapi perbuatan menghina itu tetap dikecam Allah Subhanahu wa taala dan harus memikul resikonya lebih-lebih besok di akhirat. والحاصل أن عباد الله المخصوصين ينقسمون قسمين مقربين وأبرارا والمقربون هم الذين أخذوا عن حظوظهم وإرادتهم وقاموا بحقوق ربهم عبودية له وطلبت لمرضاته وهؤلاء هم العارفون والمحبون والابرار هم الباقون مع حظوظهم وإراداتهم وقاموا بفتات ربهم طعاما في جناته وهربا من ناره وكل واحد منهم ممتوت. fi maqamihi alladhi huwa fihi mitad bi mitadin ilahiyyin iqtadha minhu al-qiyamu bi huquqi dhalikal maqam jadi orang yang mengabdikan diri orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah apa saja secara ringkas dibagi menjadi dua bagian atau golongan Mukorobun dan Aberor Mukorobun asal maknanya orang-orang yang didekati oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang didekat orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah dekat misalnya Pak Lurah dekat dengan Pak Camat dekat dengan Pak Bupati dekat dengan Pak Presiden dan sebagainya Abror terambil dari kata Albiru kebagusan Barut orang-orang yang berbuat baik berbuat kebagusan Abror atau orang-orang yang berbuat baik ada banyak dimaksud di sini mukor robin yang berkedudukan tinggi dan abror sebawahnya jadi ada dua tingkatan mukor robin tingkatan yang nomor satu kalau hanya seorang disebut mukor rob jika wanita mukor robah dan jamaknya mukor Robert. tingkatan yang nomor dua yaitu abror wal mukor Robuna, yang disebut mukor robin yaitu orang-orang yang sudah dihilangkan sudah dimusnahkan kehendaknya nafsunya pamprehnya sudah sama sekali tidak mempunyai pamrih atau keinginan baik pamrih moral lebih-lebih pamrih material baik pamrih dunia ataupun pamrih akhirat sama sekali tidak mempunyai pamrih atau keinginan mereka beribadah hanya semata-mata mengabdikan diri pada Allah hanya melulu mulus ubudiyah kepada Allah Ta'ala ilallah wa rasulihi alaihi wasallam Semata-mata karena mengharap Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itu disebut al-arifun wal-muhibbun Kalau hanya seorang al-arif wanita al-arifah Kalau banyak Al-Arifat Orang yang tahu Orang yang sadar pada Tuhannya Tahu pada pribadinya Mereka itu adalah Muhibbun Muhibbah Muhibbat Atau orang-orang yang cinta kepada Allah Itu golongan Atau tingkatan Kesatu Mukor robun atau orang yang tidak ada pamrih, mereka beribadah atau berbuat tidak ada pamrih, baik pamrih dunia maupun pamrih akhirat. Pamrih moral lebih lebih, lebih pamrih material. Pamrihnya hanya satu, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudah tidak punya pamrihkah atau bahkan lebih banyak pamrih ini dan itu. Ini perlu adanya peninjauan. Baik pamrih dunia, pamrih akhirat, pamrih material maupun pamrih moral. Mari kita sedikit diri kita masing-masing. Orang muka robin betul-betul tidak punya pabrik. Dalam istilah waktunya, lillah semata-mata karena Allah. Di samping bila, yaitu bidang tauhid, inilah orang yang disebut sadar kepada Allah Ta'ala. Sabda Sayyidina Ali karena Allah wajah, ada yang mengatakan hadis. Tapi insya Allah yang betul adalah sabda Sayyidina Ali. Man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu. Barang siapa tahu akan dirinya, maka sungguh dia tahu kepada Tuhannya. Barang siapa yang tahu kedudukan dirinya sebagai hamba, tentulah tahu Tuhan sebagai Tuhannya atau juga bisa dibalik man arafa arafa nafsahu barang siapa yang mengetahui tuhannya artinya menyadari Tuhan sebagai tuhannya otomatis dia tahu dirinya sebagai hamba dari tuhannya wal orang-orang cinta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala jika orang tahu sadar kepada Allah Subhanahu wa taala otomatis dia cinta kepadanya otomatis tidak bisa tidak dan orang yang tidak tahu otomatis tidak bisa cinta jika kita tidak tahu kepada barang atau orang lain tentu tidak mungkin kita bisa cinta kepada barang atau orang lain yang tidak kita ketahui itu adanya cinta karena tahu lebih dahulu mengetahui itu jalannya tidak hanya lewat mata saja, lebih banyak daripada itu jalannya mengetahui itu dari lahir, lahiriah dan batiniah, lewat pandangan telinga, lewat rasa, lewat hidung, lewat pengertian pikiran, lewat perasaan hati dan sebagainya. Sudah mengetahui atau mengenal. Barulah timbul senang atau cinta. Tidak mungkin cinta jika tidak mengenal lebih dahulu. Itu tadi jalannya tahu lewat bermacam-macam saluran. Lewat mata karena bentuk dan rupanya. Lewat telinga karena merdunya suara dan sebagainya. Lebih-lebih keindahan-keindahan di surga. Dikatakan seandainya Benda surga baik rupa suara atau rasa dirasakan atau didengar atau dilihat oleh orang dunia otomatis dia matis ketika itu saking lezatnya jadi mudahnya timbulnya rasa senang itu karena tahu atau ada hubungan maka jika orang sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta itu makin mendalam jika makin tinggi sadarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang lebih banyak sadarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis makin mendalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan otomatis makin banyak ibadahnya kepada Allah lebih banyak cintanya lebih besar takdimnya penghormatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala para hadirin hadirat diantara kita sudah sampai di mana kesadaran dan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mari kita koreksi keadaan kita masing-masing seberapakah sadar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai di mana tahu kita terhadap kedudukan diri kita sebagai hamba, seberapa besar cinta kita kepada Allah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari senantiasa kita adakan penelitian demi untuk peningkatan. Jika kita menganggap sepi soal ini, kita dan lenggang-lenggang kangkung saja, awas nanti jika sudah Ganti alam akan merasakan akibatnya, akan terkejut yang tidak dapat digambarkan betapa hebatnya. Jadi, orang yang sudah tidak ada pamrih disebut mukur robun atau arifun, orang-orang yang didekat dan dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang-orang yang sadar kepada Allah. Al-Arifuna billah atau Al-Alimuna billah. Itu sama pengertiannya. Dalam istilah bahasa ada perbedaan antara ilmu dan makrifat. Al-Alim itu baru teori. Orang yang mengetahui menurut teori atau menurut ilmiah, tapi Al-Arif billah Disamping mengetahui teori, dia praktek apa yang diketahui itu sebagai gambaran. Orang yang hanya mengerti bahwa garam itu asin, rasanya gula itu manis, ini al-alim, tapi orang yang mengerti garam itu asin, gula itu manis, dalam, pad dalam pada itu dia sambil mencicipi garam atau gula di mulutnya. Itulah istilah Al-Arif. Jadi ada perbedaan. Yang satu hanya berhenti sampai pada pengertian atau keyakinan sekalipun. Dan yang satu lagi di samping pengertian dan keyakinan dia menerapkan atau menjalankan apa yang dia ngerteni. Apa yang dia yakini. Jadi teori dan praktek sekaligus dalam waktu seketika juga. Kita yakin bahwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Kuasa, Maha Murah, Maha, Maha, Maha. Tetapi kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengincar pada kita. Kita mengerti dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, tetapi kita lupa atau tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu Taala senantiasa melihat, senantiasa mengawasi segala gerak gerik laku kita. Inilah kelemahannya keyakinan yang hanya teori, teori mahir, tapi prakteknya justru berlawanan dengan teori yang diketahui bahwa diyakini ini bukan ma'rifat. Kita tahu kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha sayang Bahwa memberi tapi kita tidak merasa bahwa kita senantiasa diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah kalau hanya teori ya sekalipun sudah baik tapi masih sangat terkecam mari para hadirin hadirat perlu sekali adanya peningkatan dalam segala bidang tentunya bidang keyakinan dan kesadaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal abror yang kedua yaitu abror orang-orang yang baik tapi mereka masih melekat pamrihnya ingin selamat ibadah agar bahagia dunia akhirat ingin untung dan sebagainya biar mudah jebar rezekinya aku mau baca selawat tariah saya mau surat waqiah biar menjadi kaya baca ayat kursi biar menjadi begini dan sebagainya ibadah biar selamat dunia akhirat biar mudah usaha biar biar begini begitu ini pamprih namanya kalau begini, namanya dia belum bebas dari imperialis. Nafsu masih dikuasai oleh nafsu. Nafsu kesukaannya senantiasa enak dan kepenak, senantiasa selamat, senantiasa bahagia lahir batin, dan sebagainya. Ini kesenangan nafsu, ciri-cirinya nafsu, ibadahnya karena didorong oleh keinginan masuk surga. Biar selamat dari neraka. Robbana atina fitunya hasana, bafil akhirati Hasanah, wakina ala benar. Ingin baik di dunia, baik di akhirat dan jauh dari seksa neraka. Inilah orang-orang yang masih penuh dengan pamrih. Di antara kita menpati yang mana? mari kita masing-masing koreksi diri. Sekalipun para abror tersebut masih banyak pamrih dalam ibadah mereka, tapi kita tidak boleh mengecam. Kita harus menghormat kepada orang-orang yang giat ibadah, sekalipun masih ada pamrih. Dan di samping kita harus menghormat, kita supaya usaha bagaimana agar ibadah mereka itu menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih mulus usaha secara lahir dan batin antara lain agar supaya ibadahnya yang didasari pamper itu ditingkatkan didasari lillah billah ini kita berkewajiban mengusahakan berkewajiban memperbaiki Disamping memperbaiki, memperbaiki pribadinya masing-masing harus memperbaiki orang lain lahiriah dan batiniah sudah kita laksanakan atau belum para hadirin hadirat jadi ringkasnya pengajian orang yang beribadah kepada Allah itu dapat digolongkan ke dalam dua golongan atau tingkatan satu yang disebut mukorrobun atau arifun atau Muhibun dan yang kedua yaitu abror al mukarrabun yaitu tadi orang yang sudah dapat melaksanakan lillah billah li rasul, bir rasul jika belum dapat pelaksanaan ini namanya masih abror ibadahnya didorong oleh keinginan agar supaya selamat dunia akhirat agar supaya jebar rezekinya dan sebagainya saya teringat sejarahnya siti Robiyah Al-Adawiyah Ini terutama buat perhatian kaum ibu Baik suatu ketika Siti Robiyah Al-Adawiyah Dalam suatu munajatnya berbicara kepada Tuhan Antara lain Ya Robi Ma'abat duka Tolaban Lijan natika Wahroban Benar, Iya Ya Tuhanku Beribadah kepadamu Bukan karena mengharap surgamu Dan bukan karena takut nerakamu Tapi Semata-mata hanya kepadamu ya Tuhan Itu Siti Robiah Pada waktu itu betul-betul mulus Mengabdikan diri kepada ibadah kepada Allah tidak ada pamrihnya tapi sayangnya belum tepat bilahnya lillah sudah tepat tapi bilahnya belum pada waktu itu tapi setelah itu ya terus ada peningkatan jadi sudah tepat bilahnya... tidak ada pamrih tetapi bilahnya belum masih mengaku bisa ibadah itu mungkin saja terjadi Aku beribadah. Ini berarti mengaku, mengaku bisa beribadah, lupa, dan tidak menyadari bahwa yang menggerakkan dia beribadah itu Tuhan. Ini gerak-gerik hatinya. Adapun dalam ucapan itu tidak menjadi soal. Yang penting hatinya, biar desanya mengatakan, "Aku beribadah." tapi hatinya betul-betul bila tidak ada apa-apa tapi kalau belum merasa bila inilah yang berbahaya jadi bidang lilah mungkin saja sudah sempurna betul seperti lilahnya abror tadi sebab sudah tidak ada pampre sedangkan tingkatan muhibbun atau arifun otomatis sudah lilah bila mari kita usaha terus untuk meningkatkan dan untuk yang lebih sempurna lagi apakah kita sudah lillah billah betul-betul mari terus kita koreksi keterangan di atas kita berarti melarang orang cinta kepada selain Tuhan tidak berarti tidak boleh takut kepada selain Tuhan tidak berarti begitu akan tetapi di dalam cinta kepada selainnya Tuhan di dalam takut kepada selain Tuhan itu justru harus kita dasari cinta atau dasar takut kepada Tuhan didasari karena diperintah oleh Tuhan masuknya begitu silahkan robana atina fitunya hasana wafil akhirati hasanah waqina azab benar. Ya Tuhan kami, datangkanlah pada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Silahkan, bahkan kita diperintah usaha dan memohon hasanah kebaikan di dunia dan akhirat. Kita diperintah menjauhkan diri dari neraka diperintahkan menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk yang merugikan kita boleh dan bahkan diperintah Allah marzukna malan kathira Allah marzukna arza'an wasiatan dan sebagainya tetapi di dalam kita memohon dan usaha ke arah itu harus dasar diperintah lillah menurut atau menjalankan perintah Allah beribadah mengabdikan diri pada Allah jangan didasari keinginan nafsu ini yang tidak boleh terkecam jika sudah didasari lillah cinta pada selain Allah itu sesungguhnya tidak cinta sebab dasarnya cinta itu dasar diperintah di perintah cinta, banyak di dalam Al-Quran perintah-perintah Allah supaya takut kepada hal-hal yang tidak baik. Antara lain, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي lil kafirin Jagalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir.

yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu antara lain. Tapi yang dimaksud takutlah karena ku perintah takut. Jangan takut karena perasaanmu sendiri. Jadi jika dasarnya takut itu perasaan sendiri, itu pamrih namanya. Tetapi jika dasarnya lillah, itu bukan pamrih melainkan menjalankan perintah perintah supaya takut tentunya apa yang saya utarakan itu sudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya tapi di samping paham yang penting dan pokok yaitu pelaksanaan tentu saja pelaksanaan tanpa paham tidak mungkin dapat melaksanakan otomatis sudah paham Ya mungkin ada yang sudah melaksanakan tetapi belum paham. Itu mungkin saja. Tetapi jarang sekali dan secara kebetulan. Kembali sedikit mengenai Siti Robiah Al-Adawiyah. Beliau seorang wanita yang luar biasa ibadahnya. Baik cerita-cerita di dalam kitab-kitab tasawuf mengenai Robiah ini penting terutama untuk perhatian kaum ibu di samping bapak juga. Siti Ropiah pada saat pada suatu waktu pernah dipinang oleh Gubernur Basroh jika dia mau menjadi istri Gubernur. Tiap bulannya akan diberi belanja 10 ribu dinar dan di samping tiap bulan 10 ribu dinar dia diberi uang kontan Seratus ribu dinar. Siti Rofiah memberi jawaban dengan surat. Katanya, saya tidak ingin bantuan Gubernur menjadi budak saya. Tuan Gubernur dan seluruh hartanya yang akan diberikan kepada saya, saya tidak mau menerima, sebab menjadi penghalang kesadaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu kekuatan Himbah Siti Robiah di dalam menuju kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ingin seluruh hartamu engkau berikan kepadaku sedang engkau menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau hanya sekejap mata. Begitu para hadirin hadirat Siti Robiah Maaf kaum ibu Bagaimana seandainya kaum ibu menerima penawaran seperti dalam dialami oleh Siti Rabi'ah itu? Beliau Siti Rabi'ah lupa sekejap mata saja kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau ditukar dengan harta kekayaan yang berapapun banyaknya. Itu hanya lupa sekejap. Lebih-lebih sejam. Lebih-lebih sehari. Lebih-lebih terus-terusan. Di antara kita bagaimana para hadirin hadirat? Mari kita koreksi diri. Tidak hanya kaum ibu saja, kaum bapak juga harus adakan koreksi. Bagaimana kita dengan uang 100 rupiah saja kita sudah lupa daratan. Bahkan berani menjual agama ditukar dengan uang atau pangkat kedudukan. Para hadirin hadirat, bahkan tidak yang mau pun ditawar-tawarkan. Mari para hadirin hadirat, mari kita akui kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita mungkin di hadapan Allah wa Rasulullah SAW. Al-Fatihah يا ربنا اللهم صل سَلِّمِي على محمد شفيع الامم والآلِ واجعل الانام مسرعين في الواحديه لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سر افتح واهتنا قرب والف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الامم والال وجعل الانام مسرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا وفير يا سر واهتنا قرب والف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلّمي على محمد الشافعي الأمامي

likhitmatihi wa qawmun ikhtasohu bima habbatihi kullan numiddu haulai wa haulai min atai rabbika wa ma kana atau rabbika mahzura ada sebagian kaum atau manusia yang oleh Allah dititahkan untuk khidmah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Bita'ati zahiriyah. Dengan ibadah-ibadah lahiriyah. Sehingga mereka kelak diperizinkan menjadi penghuni sorga. Masuknya yaitu yang nomor dua tadi. Golongan abror. Atau mereka-mereka yang disebut Zahidun orang-orang yang bertapa mengasingkan diri hatinya dari kesenangan duniawi dan mereka-mereka yang disebut abidun orang-orang yang tekun dengan ibadah-ibadah lahiriah dan ada lagi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diistimewakan menjadi orang-orang yang dicintai kepada dan dicintai Allah subhanahu wa taala hatta sholahu dikurbihi petuhulu hadratihi sehingga kemudian mereka-mereka itu dijadikan orang-orang yang diperkenankan dekat pada Allah subhanahu wa taala diperkenankan beraudensi sowan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala wa arifun wal muhibun mereka itu disebut arifun orang-orang yang sadar pada Allah dan muhibbun orang-orang cintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan golongan ini lebih tinggi kedudukannya martabatnya dari yang pertama tadi. Wakul mustarikuna fil intisabi ilahi wa khidmatihi lakin khidmatul awalina aktaruha bil jawarihi wal akharina bil qalbi kedua-duanya yang pertama dan kedua tadi sama-sama hikmah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yakin abror atau zahidun atau abidun kebanyakan ibadahnya dengan anggota lahirnya. Boleh jadi membaca Quran, membaca sholawat, membaca zikir, mujadah-mujadah, berpuasa sunnah, Sembahyang-sembahyang yang sunnah dan sebagainya, dan golongan kedua yaitu arifun atau muhibun, sebagian besar ibadahnya dengan hati, dengan rasa dalam hati, kesadaran hati. Ini sebagian besar, jadi tidak berarti keseluruhannya begitu. Jadi, ringkasnya hamba Allah subhanahu wa ta'ala tergolong-golong menjadi dua yaitu golongan nomor satu dan nomor dua tadi menyebutnya yang nomor satu yakni abror didahulukan di sini akan tetapi mengenai martabatnya yang disebut nomor dua yakni muhibbun atau arifun itulah yang nomor satu jadi belum tentu bahwa yang disebut pertama itu mesti nomor satu dalam nilainya. Kebanyakan dalam menyebut beberapa martabat yang berbeda, yang nomor satu atau paling tinggi atau paling utama itulah yang didahulukan. Tetapi ya tidak mesti begitu. Suatu contoh yang mendahulukan yaitu hadiah-hadiah dalam tahlil misalnya ilahat roti ilahat roti yang didahulukan yang paling tinggi kedudukannya yaitu junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dalam menyebutkan mukminin dan muslimin seperti dalam istighfar wali jami'il mu'minina wal mukminat, wal muslimin, awal muslimat jika ada kata Mukminin dan Muslimat berurutan yang harus didahulukan adalah mukminin daripada Muslimin, sebab mukminin nilainya lebih tinggi daripada Muslim. Tetapi, jika tidak beruntun, maka yang dimaksud mukminin juga Muslimin. Jadi, sama kedudukannya, ini peraturan-peraturan adab. Dan peraturan tata bahasa dibalik menyebutnya boleh saja, akan tetapi menyalahi peraturan adab dan peraturan tata bahasa. Kedua-duanya tersebut baik abror maupun arifin atau muhibbin, kedua-duanya sama-sama mendapat fadl dari Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis yang nomor satu Arifun mendapat fadl yang lebih banyak dari yang nomor dua Abror kepada dua-duanya golongan kita harus sama-sama menghormat sekalipun kepada Abror kita tidak boleh meremehkan harus tetap menghormat sebab kedua-duanya sama-sama mendapat fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja menghormat kepada yang lebih tinggi martabatnya harus lebih baik daripada yang sebawahnya. Ini saya mengutip dari kitab Takribul Usul Man Kharaja An Mahabba di Dunia Sumia Abidan Alzahidan Barang siapa yang keluar dari keserangan duniawi dinamakan abid atau zahid orang yang bertapa baju copang camping makan seadanya tak pernah enak-enak sebab jika makan di dunia enak-enak besok di sorga berkurang enaknya katanya dan sebagainya dan sebagainya itu disebut zahidun atau abidun man kharaja an nafsihi wa hawaha arifat barang siapa yang keluar dari pengaruh kekuasaan nafsunya yang sudah bebas dari imperialis nafsunya disebut arifun atau muhibbun atau muqarrabun ma'rifat kepada Allah itu dengan pandangan mahabbah Cinta dan takdim di dalam segala perbuatan dilaksanakan dengan perasaan cinta dan takdim kepada Allah subhanahu wa taala terhadap nafsunya orang yang marifat kepada Allah memandangnya sebagai lawan sebagai mungsu seperti yang dinyatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al Qur'an wa uparriun nafsi Inna nafsa la bisu. Tidak henti aku senantiasa curiga kepada nafsu, oleh karena nafsu senantiasa mengajak pada hal-hal yang buruk. Kita, sebagaimana para hadirin hadirat, itu seperti anak-anak bermain jumpritan selama tidak jumprit dengan tempat yang dijadikan jembritan terus dikejar oleh yang menjadi pemburunya Al-Fatihah Al-Fatihah اللهم يا واحد يا احد يا وجيد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في كل لمحه ونفس باتات معلومات الله وفيضاته وأمداته اللهم يا واحد يا احد يا وجيد يا جواد صلي وسلم وبارك <سؤالك> على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بأدات معلومات الله وفيوضاته وأمداته اللهم يا واحد يا أحد يا وجيد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بياتي معلومات الله وفيضاته وأمتاته اللهم كما أنت أهله صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله Nas'aluka Allahumma bihaqqihi Antughriqana fi lujjati bahril wahdah Hatta la narok Wa la nasma'a Wa la najita Wa la nuhisa Wa la nataharaka Wa la naskuna illa biha Wa tarzuqana Tamama mawfiratika Ya Ya Allah وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأصوه كتابك Rahmatika ya arhamar rahimin Walhamdulillahi rabbil alamin Ya syafi al khalqi salatu wassalam Halaika nur al khalqi hati al anam Wa aslahu wa ruhau atrikni Faqal zalam du'a bata wa rabbini Wa lesali ya sayyidi siwaka Faiktar takutus halika Ya Syafi al-Khulqi salatu wassalam Alaika nur al-Khulqi hati alat Waslahu waruka watrikni Fakul tolam tu apa tau harap ini Walai siwaka Faing tarut takung tu sahsan halika Ya Syafi al-Khulqi salatu wassalam alaika nur al khalqi hati al anam wa aslahu atrikni, wa ruhau atrikni faqal zalam du'a pata wa rabbini wa lesa liya sayyidi siwaka fa'in tarut takum halika ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulallah

Ya ahiyal ghasu salamullah Alayka rabbini bi'idnillah Wa anzur ilaya sayyidi binadra Musilatil hadratil aliyah Ya ahiyal ghasu salamullah Alayka rabbini bi'idnillah Wa anzur ilaya sayyidi binadra Musilatil hadratil aliyah يا أيها الغاصص سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بالأدرى موصلة للحضرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك ما سلامه ظلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا <سؤال> سيدي يا يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك ما سلامه ظلاته ظلت خلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي بالأمتي يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك ما سلمه ظلت وظلت حلتي في بلدتي خذ يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله الله. يا, يا الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآلِ واجعل الأنام مسرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا وفير يا سريف واهتنا بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الامم والال واجعلنا الانام مسرعين بالواحديات لرب العالمين Ya Rabbana wafir, Ya Sirif Wahdina... Qarib Ma'alif Bainana Ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma Salli Sallimi Ala Muhammadin Shafi'i Umami... Wal Ali Waji'alil Anama Masri'in Bil Wahidiyati Lirabbil Alamin Ya Rabbana Ufir Ya Sirif tawahdina. والف بيننا يا ربنا، اللهم بارك فيما خلقت بهذه البلدة يا الله، وفي يد المجاهدة يا الله، اللهم بارك فيما خلقت بهذه البلدة يا الله، وفي يد المجاهدة يا الله. اللهم بارك في ما خلقت هذه البلدة يا الله في هديه المجاهدة يا الله اللهم بارك في ما خلقت هذه البلدة يا الله في هديه المجاهدة يا الله اللهم بارك في ما خلقت هذه البلدة يا الله وفي يد المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهد البلدة يا الله وفي يد المجاهدة يا الله استغراق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك العظم وبجاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركاته في هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك ايه يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك العظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات هذا الزمان وعوانه وسائر اولئك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك العذاب وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خاصة هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغت بالعالمين عالمين نيتان هذا وجعل في دسيرا بلغ بلغت بالعالمين عالمين نيتان هذا واجعل في تاثيرا بالغا بلغتم العالمين نيتان هذا واجعل في تاثيرا بالغا فانك على كل شيء قدير وبالاجابة الجدير فانك على كل شيء قدير وبالاجابة الجدير فانك على كل شيء قدير وبالاجابة الجدير فَفِرّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرّوا

وبالله توفيق والهداية ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعة ومن غسية الزمن أتربية ونظرة السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته